kebetulan saya dengan Pak Sabam ini punya cerita tersendiri karena kakek saya dan Pak Sabam itu bersahabat. Jadi Pak Sabam itu kalau panggil saya Anis. Dan selalu kalau ketemu bercerita tentang masa-masa mereka bersahabat dari mulai tahun 70-an, 80-an. Dan saya bersyukur sekali bahwa di akhir hayat beliau, beliau terus tercatat sebagai pribadi yang memberikan manfaat. Semoga keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan sekaligus juga terus menjaga nama besar, nama baik, dengan meneruskan perjuangan dari mendiang Bapak Sabam Sirait. Nasional dan tokoh teladan bagi generasi muda, gitu aja.